Hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat transisi video di dalam teks dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Video ini merupakan lanjutan dari sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat video teks. Tapi pada kali ini, kita hanya menambahkan transisi antara video pertama dengan video lainnya. Oke, dan langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, kemudian pilih aspek rasio 16:9. Dan sementara kita gunakan background hitam. Kemudian kita panjangkan durasinya menjadi sekitar 10 detik. Setelah itu kita ubah warnanya. Di sini kita gunakan hijau sebagai green screen. Jika selesai, kemudian kita akan masukin teks. Jadi kita masuk ke menu layer dan pilih teks. Lalu ketik saja teksmu. Lalu kita ubah warnanya. Di sini kita gunakan biru sebagai blue screen. Dan kita juga ubah fontnya. Di sini kita gunakan font yang tebal untuk memberikan ruang video di dalam teksnya. Jadi kita gunakan font Roboto Black. Dan kita perbesar kira-kira seperti ini. Nah, supaya lebih tebal, di sini kita masuk ke outline dan klik enable. Lalu ubah warnanya. Di sini kita pilih di bagian recently used colors atau warna yang barusan kita pakai. Jadi kita gunakan biru. Dan kita ubah ketebalannya menjadi sekitar 5. Kemudian kita panjangkan durasinya sama seperti durasi backgroundnya. Dan kita simpan template teks ini ke galeri. Dan jika udah berhasil disimpan, kemudian kita kembali ke menu awal. Lalu kita klik tombol plus dan pilih aspek rasio yang sama, yaitu 16:9. Dan pilih video yang akan kamu masukkan ke dalam teks. Kemudian kita masuk ke layer dan pilih media. Setelah itu pilih template barusan yang kita export. Lalu masuk ke split screen dan pilih full screen. Kemudian kita akan menghilangkan layar biru di dalam teksnya. Jadi kita masuk ke chroma key, lalu aktifkan, dan pastikan key color adalah biru. Kemudian kamu bisa mengatur di bagian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Dan jika selesai, kemudian kita export video ini ke galeri. Lalu kembali dan hapuslah layer teksnya. Kemudian kita masuk ke media dan tambahkan video lainnya. Oke, setelah itu kita masuk ke layer dan pilih media dan tambahkan video yang baru saja kita export. Lalu masuk ke split screen dan pilih full screen. Dan setelah itu kita akan menghilangkan layar hijau. Jadi kita masuk ke chroma key, lalu aktifkan dan pastikan key color adalah hijau. Dan seperti biasa, kamu bisa mengatur di bagian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Langkah berikutnya, kita akan menambahkan transisi antara kedua video ini. Jadi, kita klik tombol plus di sini. Kemudian, gunakan transisi LumaFade. Jika di KineMastermu tidak tersedia transisi LumaFade, kamu bisa scroll ke bawah dan pilih Get More. Dan pilih di bagian Wipe. Dan ini dia, transisi LumaFade. Oke, mari kita terapkan transisi LumaFade. Di sini aku menggunakan transisi yang kedua. Dan aku tetap menjaga durasinya menjadi 1,5 detik. Dan kita tinggal sesuaikan aja durasi klip video dengan durasi teksnya. Mari kita letakkan transisinya di bagian tengah, yaitu dengan cara memotong di bagian antara kedua videonya. Untuk klip yang kedua, kita potong di bagian awalnya. Karena kalau kita potong di bagian akhir, nanti videonya tidak terlihat pas. Ya, kira-kira seperti ini.
Nah, pas waktu transisinya udah selesai, kita potong aja teksnya di bagian kanan. Oke, dan jadi hasilnya seperti ini. Jadi begitulah cara membuat transisi video di dalam teks dengan menggunakan aplikasi Keyframe Master. Jadi menurutku ini tidak terlalu susah untuk dicoba. Dan sekian dulu videonya, terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku, and see you again in the next video.